الله Dalam ayat ini Allah SWT suruh dulu semaya Jumaat. Bermakna hari Jumaat tidak kata mesti kita ni tak boleh kerja. Semaya Jumaat, kerja boleh. Hari Jumaat tak ada masalah. Cuma jangan tinggal semaya. Itu je. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna 'ilma wa razuqna fahma. Allahumma nawwirna bi nuri 'ilmik wa ab'idna nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Nawaitu at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wa an-naf'a wa al-intifa' wa al-ifadata wa al-istifadata wa al-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa ad-du'a'a ila al-huda wa ad-dalalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi subhanahu wa ta'ala wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi amin. Amma ba'du, insyaAllah kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, semua alhamdulillah pada pagi ini dalam masa yang amat terhad kerana kita subuh agak lewat. Jadi insyaAllah masa yang ada berbaki ini kita akan sambung surah Al-Jum'ah ayat yang ke-9. Ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat yang ke-10, fa idza qudiyatish shalah, apabila telah selesai ditunaikan solat iaitu solat Jumaat, fantashiru, maka berhamburanlah kamu fil ardi, di atas muka dunia ini, di bumi ini, wabtaghu min fadlillah, dan kamu tuntut, kamu carilah daripada limpah kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu rezeki, kerja buat. Wadhkurullah, dan ingatlah kamu pada Allah, kathira, banyak-banyak. Ingatlah pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara ingat yang banyak, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu berjaya dunia akhirat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala suruh dulu semaya Jumaat. Bermakna hari Jumaat tidak kata mesti kita ni tak boleh kerja. Semaya Jumaat, kerja boleh. Hari Jumaat tak ada masalah. Cuma jangan tinggal semaya. Itu je. Nak buat kerja, nak cari rezeki, wa bataru min fadlillah, ini setelah fa idza qudiyatish shalah. Lepas semaya dikhususkan Jumaat, dan umumnya semaya-semaya lain, hok semaya hok fardu. Bila difardukan semaya, semaya dulu. Lepas pada semaya, nak cari rezeki, nak kerja buat lah. Sebab
kita dah selesai dah hubungan kita dengan Allah Ta'ala secara wajib. Maka bila mana kita nak buat kerja lain, baik nak buat kerja apa nama sekali, selesai dulu urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa bataghu min fadlillah, tak ada masalah, nak carilah rezeki Allah Ta'ala sedia atas muka dunia ni, macam-macam rezeki yang halal, yang banyak kita boleh usaha, maka carilah rezeki. Wa dhkurullaha katsiran, dan jangan lupa daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan tak ingat pada Allah, rezeki boleh banyak melimpah ruah. Kabar-kabar tak pergi masjid dah pula. Duk jaga projek, duk jaga PT. Jadi bimbang. Bahaya juga. PT banyak ni bahaya juga. Kadang-kadang bimbang. Siapa tu tak pergi semayat, tak pergi masjid apa, takut orang ropok. Takut orang sama. Ini baru berlaku di Bulut Payung 2-3 hari, 2 hari lepas kah. Demo tunggu dah. Demo tunggu balik jual, demo tunggu tahu dah. Demo tahu dah pukul 3. Lebih kurang pukul 3 pagi. 2 ni balik. Sebab itulah tuan-tuan semua, kita kena berhati-hati. Zaman model ni makin canggih. Demo boleh dapat ni attack. Bila kata nak, dia mau buatlah lagu mana. Dia mau tak ada kira dah. Dosa tak dosa tu cerita nombor 2. Dia mau kata dia mau nak. Habis kat 200 ribu kat lah. Geletang ni pun tak tahu cuma mana. Tengok-tengok tu besar kat lah. Lebih kurang jam pun ni. Jadi tuan-tuan semua. Bila kita ni harta banyak ni masalah juga. Ini dia panggil ujian daripada Allah SWT. Maka sebab itulah tuan-tuan semua, kita kena orang panggil, kena dekatkan diri pada Allah SWT. Jangan kita ditipu daya oleh harta benda kita yang banyak. Allah SWT bagi harta benda yang banyak tu bukan untuk kita seorang, untuk dibagi, diagihkan kepada orang lain, iaitu dalam bentuk wajib dan juga sunat, iaitu zakat dan juga sedekah. Baik tuan-tuan semua, Allah SWT suruh kita selesai dulu hak wajib, iaitu hubungan kita dengan Allah Ta'ala dalam semaya bayi, iaitu terutamanya semaya Jumaat. Maka dalam semaya Jumaat ni dia ada apa ni syarat. Syarat ahli Jumaat ni ambo sebut dah, kata ingat, orang Islam mesti Islam lelaki balik berakal, merdeka, sehat tubuh badan, dan juga orang panggil bermukim. Jadi selesai masalah tu. Dan dalam ayat ni disebut fas'au ila dzikrillah, bersegera. Dalam ayat yang sebelum fas'au, ayat yang segera dulu, apa ni disebut segera dalam ayat yang ke-9, fas'au ila dzikrillah, apabila orang ba idza nudiya lis-salati min yaumil jumaah, apabila orang ba fas'au ila dzikrillah. Oh ni ayat yang terdahulu nak kena sebut sikit, bermakna fas'au ila dzikrillah ni maksudnya bersegera tu bukan suruh mesti dalam kata berjalan ataupun berlari dak. Iaitu katanya Imam Hasan, Al-Hasan, dia kata Allah Subhanahu Wa Taala apa ni berfirman dengan kata fas'au ila dzikrillah tadi, bersegera tadi, bukanlah bermaksud berjalan kaki, tetapi bila kita nak pergi semayan ni, biar dalam keadaan tenang dan juga sopeh. Dalam keadaan tenang dan juga sopeh, dan kita membawa hati yang bersih daripada orang panggil riak. Riak kerana selain daripada Allah. Buai berlaku, biar aku mari ni kerana Allah SWT. Baru pagi-pagi gelap gelemak bangun mari semayan ni, gelak lagi ni kita bangun tadi. Ini khabar-khabar cerah lepas ni syuruk. Jadi tuan-tuan semua, baiknya malam, baiknya sehari, bila kita buat ibadah ni, kita mengaji hok nak faham makna Allah Ta'ala hatta pada kita ni pun, kita mengaji ni kerana Allah SWT. Duduk sekejap, kejap lagi sudah dah. Nak pun habis ayat lagi. Jadi tuan-tuan semua, maka mana fas'au tadi, kita mari dalam keadaan buat ibadah pada Allah Ta'ala dengan hati yang bersih dan ikhlas serta khusyuk. Ini yang pentingnya. Bukan bermakna kita mari berjalan bergegah
dalam keadaan berlari berjalan. Tidak makna itu, tetapi maknanya katanya Imam Al-Hasan kata maknanya ialah dengan hati yang khusyuk, dengan penuh keikhlasan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Seterusnya tuan-tuan semua, maka ayat yang ke-11 amuk nak kena perhati juga pada pagi ni. Dua ayat ni kita nak masuk surah Saf berikutnya insya-Allah. Wa idza ra'au tijaratan, Allah Taala berfirman wa idza ra'auta, wa idza ra'au tijaratan, apabila mereka telah melihat tijaratan, perniagaan. Au lahwan ataupun apa ni dia panggil permainan. Infaddu ilaiha, mereka tinggal. Mereka tinggal engkau Muhammad, bergegas ilaiha kepada tijarah dan lahwan tadi. Tinggal. Watarakuka, mereka tinggal. Mereka bergegas cepat-cepat pergi kepada tijarah dengan lahwan tadi. Watarakuka, dan mereka itu tinggal. Kamu wahai Muhammad, qaiman, hal keadaan kamu qaiman, hal keadaan kamu ni diri. Ni apa masalah pula ni? Pada masa ni, masa Nabi duduk di Madinah ni, pernah berlaku 3 kali. Katanya Imam Qatadah, pernah berlaku 3 kali suasana seumpama ini pada hari Jumaat. Dia ada cerita di sini, ketika Nabi tengah berkhutbah. Nabi tengah berkhutbah, jadi 3 kali berlaku qafilah. Qafilah daripada Syam. Qafilah ni orang yang bawa barang perniagaan. Qafilah daripada Syam, iaitu barang-barang yang dibawa oleh, dia panggil Dahyatul Kalbi. Orang nego dia mari ni, dia bawa barang. Barang-barang mari ni biasanya bila siapa puak-puak dia, puak-puak orang nego daripada Syam ni siapa di Madinah, mereka akan pukul gendeh, gedung-gedung-gedung, menandakan siapa tu. Kalau kita agak buka pasar malam, pasar pagi, pasar borong. Jadi bila siapa ni pada dalam suasana keadaan penerakyat Madinah pada ketika ni, bagai pada masa tu maha, bagai meningkat naik, dan juga orang panggil keadaan suasana orang panggil perlu kepada makan ni. Jadi di tengah-tengah Nabi di tengah khutbah dalam masjid, tiba-tiba bila dengar mari qafilah rombongnya orang set-set nego tokak-tokak mari, maka orang duduk dengar khutbah Nabi ni tinggal. Sahabat-sahabatnya tinggal. Tinggallah juga anak Nabi duduk. Wa tarakuka qaima, mereka tinggal kamu Muhammad, hal kada kamu qaima. Qaima tengah berdiri. Tengah berdiri buat apa? Tengah berdiri khutbah. Nabi tengah khutbah jemaah. Jadi sahabat-sahabat ingat kau tak apa dah tinggal. Muka semaya jemaah dah. Dulu semaya jemaah sebelum tunggu ayat ni, semaya jemaah dulu 2 rakaat barulah khutbah. Zaman itu. Ketika sebelum tunggu ayat ni. Maka bila berlaku dah 3 kali. Kali pertama, kali kedua, kali ketiga. Sehingga dibilangin-bilangin hok bersama dengan Nabi. Berbagai-bagai riwayat. Ada yang kata yang berbakinya antara yang disebut. ada kata pendapat kata 8 orang. Ada kata tinggalnya 11 orang. Duk bersama Nabi dengan khutbah. Hok masih kekal dengan khutbah. Hok lain pakat orang lagi. Ada kata 13 orang hok tinggal. Ada kata 14 orang hok tinggal. Dan ada kata 40 orang hok tinggal. Sebab tu Imam Syafi'i menetapkan semaya jumaat ni mesti cukup 40. Maka ambil pendapat hok kata tinggal bersama Nabi pada masa tu 40 orang berbaki. Hok lain orang lagi pakai nak beli. Maka selepas itulah, selepas pada peristiwa ni ayat ni turun, maka jumaat tadi dilaksanakan dengan cara khutbah dulu. Khutbah dulu barulah semaya jumaat. Jadi sahabat-sahabat ni pergi ni duk gamuk-gamuknya, duk ingat-ingat kau tak ada masalah. Tak ada masalah, moga semaya dah jumaat. Maka tinggallah moga Nabi khutbah. Tak wajib dengar, tak apa kali hok ni musak lagi makanan ni. Lama tobik lewat agak. Tobik lewat agak habislah. Nyagama demo ni. Jadi tuan-tuan semua,
Maka khutbah-khutbah jemaah ni adakah wajibnya berdiri ataupun duduk? Boleh duduk. Jadi jumhur ulama, sepakat ulama kata khutbah tu wajib, fardhah fi solatul jumaah. Khutbah sendiri tu wajib. Sama ada dia ni duduk ataupun tidak duduk, tetapi sebenarnya khutbah ni wajib ayakhthubal imam qaiman khutbatain. Dan wajib bagi imam tadi dia berkhutbah dalam keadaan qaiman berdiri. Tapi imam Abu Hanifah kata tidak disyaratkan berdiri dan tidak disyaratkan kena duduk. Katanya Imam Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal. Syaratnya dia kata wajib, iaitu wa yushtaratu at-taharah fil khutbah inda Syafi'i fi ahli al-qaulain. Maka disyaratkan bersih ketika khutbah tadi, bersih kena ada ismayah. Terimeh kena ada ismayah. Jadi di antaranya apa ni syarat khutbah, iaitu mesti ucap alhamdulillah yahman yahmidallah taala. Terimeh tadi, khatib tadi kena puji Allah, wa yusalli ala nabi, kena selawat nabi. Wa yusi bitaqwallah, dan dia kena sebut usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku wasiatkan pesan pada kamu, diri aku, diri kamu supaya takwa pada Allah. Ini rukun. Ini hari salas syurut fil khutbatain jami'an. Maka ni dua-dua dalam dua khutbah ni menjadi syarat ni. Menjadi syarat, iaitu kena puji Allah, selawat nabi, pesan supaya takwa pada Allah Subhanahu taala. Dan wajib pada khutbah pertama ada ayat Quran. Ada ayat Quran. Dan sebab tu bila kita dengar tu imam baca khutbah, dia ada ayat Quran. Ada ayat Quran dalam awal khutbah tadi. Wa yad'ul mu'minin fi tsaniyah, dan dia mesti seru orang mukmin supaya takwa pada Allah Ta'ala dalam khutbah yang kedua. Walau taraka wahidata min hadhal khamsah, kalau dia tinggal daripada lima rukun ini, lam tasih, jadi tidak sah khutbatuhu wala jum'atuhu inda Syafi'i. Dan tidak sah khutbahnya, kata Imam Syafi'i, kata tidak sah jumaatnya kalau tak ada rukun ni. Jadi Imam dia kena tahu lah. Lepas tu satu lagi, bila tu imam hok ni bagi tu imam baca khutbah lah, bila duduk antara dua khutbah, dia tak boleh duduk bergerak gitu. Dia kena dia tetap sekejap, lebih kurangnya qada tamak nina. Tu imam duduk, dia kena dia tetap lebih kurang dua saat lah. Ini ada disebut ada kitab-kitab bab masalah kita baca khutbah. Jadi bila duduk antara dua jumaat tadi, tu imam tu kena istirahat, duduk sekejap tanpa bergerak, lebih kurang dua saat qada tamak nina. Nah, itu kesempurnaan kena duduk situ. Tu imam hok balik tu imam dah, dia kena khusus aja mengaji belakang dah apa dia ni. Cuma nak maklum kepada kita ramai-ramai ni, salah-salahnya mana tahu tu imam sakit perut, tak bila naik. Tak bila naik baca khutbah, boleh jadi. Jadi tuan-tuan semua, pada hari Jumaat ni, maka kenanya sahabat-sahabat Nabi ni tiga kali berlaku. Maka selepas daripada peristiwa ini, hari Jumaat tadi Nabi tukar daripada semaya Jumaat dulu, jadi kau baca khutbah dulu pula. Bermula daripada tu ayat ni lah. Qul, kata Muhammad, duduk sahur gitu ke beli ni, ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Kok muduk tu ke ni, beli barang mainan ke, nak pergi main ke, nak pergi beli ke, kalau banding dengan mamu duk dengar khutbah, mari duk dengar apa ni, duk dengar tazkirah waktu imam duk royak ni, dengan mari duk semayah melaksanakan jumaat ni, lebih baik lagi berbanding duk gitu kan.
Wallahu khairur raziqin, dan Allah Ta'ala lah sebaik-baik yang memberi rezeki. Bukan kata orang tu mari tu bawa rezeki, lama kita tak pergi kat, tak ada lah, tak boleh makan. Bukan tak boleh makan, punya boleh makan, jangan duk bimbang. Allah Ta'ala sediakan rezeki bagi orang yang taat pada Allah SWT ni. Buat dulu kerja, kerja buat yang orang panggil diwajibkan kepada kita, maka kemudian Allah Ta'ala akan atur rezeki. Jadi tuan-tuan semua akhir sekalian, saya nak sebut kelebihan, kebaikan, fadilat hari Jumaat. Hari Jumaat ni hari yang paling mulia dalam satu hari. Hari Jumaat ni hari raya bagi orang Islam setiap minggu, hari raya. Jadi bila tiba hari raya ni, kita kena orang panggil janguk hari Jumaat. Tambah-tambah ketika nak semaya Jumaat, biar janguk daripada semaya-semaya biasa. Hari Jumaat nak pakai wangi-wangi. Hari Jumaat kalau boleh pakai pakaian putih. Kalau boleh, kalau tak boleh, cari hak nombor dua. Nombor tiga, nombor empat, pakaian-pakaian yang digemari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selain daripada putih. Putih nombor satu. Jadi kita utamakan putih dululah. Boleh nak pakai warna hijau, boleh warna hitam, boleh warna merah, boleh. Itu pakaian-pakaian yang pernah dipakai oleh Nabi. Tetapi berbanding dengan warna-warna lain, maka putih nombor satu. Maka kita berputih-putih pada hari Jumaat, kerana hari Jumaat merupakan hari raya dan penghulu bagi segala hari. Dan hari Jumaat juga dia panggil hari hok malaikat paling banyak ramai turun atas muka dunia, hari Jumaat. Dan hari Jumaat merupakan hari yang ada doa mustajab. Hari Jumaat, hari lain tak ada, hari Jumaat tu ada khusus. Khusus hari Jumaat, iaitu ketika imam khatib baca khutbah, ketika dia duduk tadi sehinggalah ditakbir semaya Jumaat. Dan juga sebelum daripada masuknya waktu maghrib, petang, sejar sebelum petang lebih kurang, waktu itu lebih kurang sejar sebelum apa ni masuk waktu maghrib. Hari Jumaat hari yang dihapuskan dosa oleh Allah SWT, dan hari Jumaat hari yang paling afdal kita bersedekah berbanding dengan hari-hari lain. Maka kita banyakkan bersedekah pada hari Jumaat, dan hari Jumaat disediakan pahala yang paling banyak berbanding hari-hari lain bila kita buat ibadah pada hari Jumaat. Dan hari Jumaat juga di antara hari-hari yang diberi kelebihan, kalau siapa dia mati malam Jumaat, hari Jumaat, maka dia ni terlepas daripada seksa kubur. Hamba tak bacalah dalil-dalil ni. Dan hari Jumaat merupakan hari yang dipilih oleh Allah SWT di dalam syurga. Manusia, hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman, ahli-ahli syurga dapat melihat Allah SWT pada hari Jumaat. Nah, hari Jumaat Allah Ta'ala jadikan pilihan untuk peluang bagi ahli-ahli syurga melihat Allah SWT. Dan pada hari Jumaat ada bacaan khusus yang dibaca oleh imam, iaitu surah Alif Lam Mim Sajadah dengan apa ni surah siapa Al-Insan. Jadi kita bersedialah pada hari Jumaat. Hari Jumaat ni hari yang kita kena, orang panggil kena menyambut baik, dan kita kena bersukaria dengan buat melakukan amalan. Mana berbahagia, rasa seronok, berseronok dengan melakukan amalan yang lebih daripada hari-hari lain. Kita baca di antaranya surah Al-Kahfi, banyak selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari mengaji dan hari boleh pergi ziarah kubur, dan kita buat ibadah-ibadah lain insya-Allah. Jadi tuan-tuan semua, selesai sudahlah kita mengaji, lebih kurangnya memahami ayat-ayat yang disusun oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Jumaah, surah yang ke-62 ada 11 ayat. Dan insya-Allah seterusnya kita akan belajar pada esok hari surah As-Saff. Jadi yang masa sekolah tu dulu, dan masa agak lewat sikit sudah, tak apa hari ni sebab nak berhabis surah ni. InsyaAllah esok kita sambung surah Saf. Wallahu alam, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, innal insana lafi khusr. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.